Kamis 1 Oktober 2020, RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten mendapatkan kunjungan dari tenaga ahli atau staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Perencanaan dan Anggaran, Ibu Atik Heru Marianti, STSE AKT MBA, dengan didampingi 3 orang staf Biro Perencanaan dan Anggaran. Kegiatan dengan tajuk Rapat Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan yang bersumber pada Anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2020 diselenggarakan di 2 tempat, yaitu di Ruang E-Conference dan di Ruang Rapat Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN atau PKB secara telekonferensi. Kegiatan ini bertujuan melaksanakan program monitoring dan evaluasi perencanaan program dan penganggaran yang bersumber pada Anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2020 pada RSST. Rombongan disambut oleh Direktur Utama RSST Dr. Endang Widyaswati MKes dan Direktur PKB Niketut Rupini SH Mars. Dan kegiatan diawali dengan sambutan dari Direktur Utama yang diwakili oleh Direktur PKB Niketut Rupini SH Mars. Dilanjutkan arahan dari staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Perencanaan dan Anggaran Ibu Atik Heru Marianti, STSE AKT MBA. Acara dilanjutkan presentasi baik dari RSST dan staf ahli Menteri Kesehatan dan juga dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Saya tentang, jadi sekarang ini sudah suatu proses yang kita lakukan sebenarnya Oke, juga luar biasa buat mereka sehingga kami dibuka bersama dengan Ibu Sabar Dilanjutkan kunjungan lapangan yaitu di ruang USG yang ke depan akan dipergunakan ruang MRI serta di gedung bedah sentral terpadu atau GBST untuk melihat kesiapan tempat dalam pengadaan peralatan CT scan. Acara dihadiri oleh Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Bagian Anggaran, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, dan beberapa Kepala Bagian beserta Kepala Instalasi terkait. Besar harapan ke depan RSST semakin maju dalam pelayanan dengan semakin baik dan bermutu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat karena bertambahnya peralatan medis canggih dan SDM yang kompeten. Pelayanan yang ada di rumah sakit RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten untuk mencoba melihat kondisi-kondisi di ruangan pelayanan yang ada di rumah sakit Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten yang nantinya unit-unit ini terutama unit radiologi akan mendapatkan dana pemberian dari Kementerian Kesehatan terkait dengan peningkatan optimalisasi pelayanan di Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Diharapkan nanti bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa anggaran Kementerian Kesehatan yang bersumber pada pagu Kementerian Kesehatan tahun 2020 bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan ternyata unit-unit radiologi yang nanti peralatan kesehatannya akan diterapkan sudah dipersiapkan semua perencanaannya secara baik oleh tim dokter, direktur, dan semua unit manajemen SDM yang ada di Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam sukses selalu, salam sehat. Semoga semua perencanaan dan anggaran yang sudah kita lakukan secara bersama-sama, kita rencanakan ini bisa dijalankan dengan sebaiknya dan bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaiknya. Itu yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya!